tebel banget. Pulang-pulang lagi. Pulang-pulang. Piyeden, cowok. Pulang kerja, guys. Aljunya tebel. Edan. Nah, ini perjalanan situasi kalau pulang kerja di Polandia. Ini orang-orang lagi nunggu bis. Bis umum transport untuk ke mesnya mereka. Gila, guys. Dingin, guys. Ini pakai sepatu kerja, jadi nggak terlalu licin. Ini tempat saya kerja, guys. Kalian yang tahu pabrik mana ini? Pernah alumni sini? Gila, ini saljunya masih turun ini. Tebel, guys, ini dingin. Aduh. Kameranya sampai ngeblur, kamera HP ini. Lensanya sampai ngeblur. Jadi ini ya, kalau kerja di negara empat musim ini salah satu, ya bisa dibilang resiko ya, empat musim ini, salju. Salju ini sebenarnya nggak terlalu dingin, ya dingin biasa gitu. Yang bikin dingin itu kalau ada hembusan anginnya, guys. Selama nggak ada hembusan anginnya sih nggak masalah ya. Cuma ini licin, tapi nggak masalah. Ini pakai sepatu kerja safety ini, dia cengkramannya karet kuat. Jadi aman gitu. Wih, ini masih nunggu bis, nanti oper lagi dua kali. Wih, terus guys, gila badai salju. Kalau bagi yang pertama ke Poland ini pasti senang karena bisa merasakan pemandangan yang bisa dibilang setahun sekali. Orang pada ngantri di sini, berteduh, dingin soalnya, guys. Ada yang bersihin mobil juga, tebel soalnya. Sini ya, sepi. Sini ada cewek, guys. Bisnya sudah datang. Cepet ah. Dingin, guys, dingin. Pulang. Roper. Bangun. Perges. Wih, bajila. Kak, tapi jelas. Oke, guys. Roper bis. Kita setiap hari rutinitas seperti ini, guys. Pulang, kalau shift malam pulang pagi, oper sampai rumah udah jam 8 kalau nggak macet. Kalau macet ya setengah 9. Banyak ya teman-teman dari berbagai negara. Wish.
Gila, gila. Kedinginan, guys. Ada salju. Bisa yuk, naik. No, w Polsce to nie byłoby możliwe. U nas się cofali. Do widzenia. Akhirnya sampai, guys. Jam 8:30 lebih. Karena dikarenakan hari kerja. Macet. Masa mulai sampai jam 9. Ya iya. Setiap hari jam. Biasanya jam berapa, Mas Mufid? 9:30. Enggak, 9:00 biasanya. Yo, kalau enggak macet. Ya maksudnya bentar, ada mobil. Nah, gila, licin, guys. Saya nyebrang lah. Lunyu, cok. Ayo, kedinginan. Yo, iki wes ngene, wes tebel. Tebel nih malan. Gue tebel nih. Iya. Kalau mau jalan yang kuburan itu. Iya. Ya itu, guys, tak akhiri dinginan itu rute lintas kalau kerja masuk malam. Jadi kalau pulangnya pagi ya pasti kayak gini. Berdesak-desakan, bermacet-macetan, berdingin-dinginan kalau musim dingin. Oke, tak akhiri. Silakan nonton video yang lainnya. Boleh komen-komen kalau mau tanya apa, silakan. Kapan-kapan gaya kuwi ya. Pakai sirup marjan.